Teman-teman semua, apa kabar? Video ini dibuat pada saat momen Lebaran. Sudah lewat kira-kira seminggu lebih lah ya. Dan selama Ramadan kemarin saya sempat bikin soal Ramadan dan NLP. Mungkin bagus juga kalau kita adakan pembahasan soal pasca Ramadan atau Lebaran atau pasca Lebaran lah ya. Dengan NLP. Kayak apa itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, moga-moga sehat selalu ya. Kepada yang merayakan Idul Fitri, saya ingin mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Semoga pelatihan pembelajaran kita selama bulan Ramadan menyisakan bekas dalam diri kita. Kita menjadi ya, setidaknya selangkah, satu senti, satu level lebih baik daripada sebelumnya. Nah, tapi tentu saja proses untuk menjadi lebih baik itu tidak bisa kita gantungkan sepenuhnya pada momen Ramadan. Karena Ramadan itu ibarat kata sebuah medan pelatihan. Pelatihannya masih di dalam pelatnas gitu ya. Jadi belum ketemu dengan atlet yang sebenarnya gitu. Nah, di dalam dunia pembelajaran itu ada istilah namanya transfer of learning atau transfer of training. Jadi setelah kita dilatih secara intensif, nah ada jembatan antara pelatihan dengan dunia nyata. Jembatannya itu namanya proses transfer of training atau transfer of learning. Kalau kita pakai kaidah 10-20-70, 10% itu adalah proses belajar dalam bentuk pelatihan yang formal, yang sistematis. 70% adalah proses untuk mempraktikkan di dunia nyatanya. Nah, transfer of learning ini ada di 20%-nya. Yang sebaiknya sih katanya kita butuh pendamping, mentor atau komunitas atau grup ya untuk bisa menguatkan proses berlatih itu. Nah, apa hubungannya dengan NLP ya? Saya melihat sih ada satu poin dalam NLP yang agak jarang dibahas, bahkan oleh para pembelajar NLP. Saya sendiri termasuk juga jarang bahas ya. Jadi kalau di buku ini, ini teman-teman kan akan ketemu satu model namanya Human Model of the World ya. Nah, gambarannya itu kayak gini. Nah, ini dia nih. Ini ya, ada di halaman 25 ya, Human Model of the World. Nah, itu ilmu yang sangat orientasinya kepada praktek ya, atau pragmatis dia, kepada hasil. Jadi ujung dari kita belajar NLP adalah supaya kita bisa melakukan sebuah tindakan yang berdampak kepada hasil. Ujungnya itu. Nah, tetapi kita tahu bahwa orang itu untuk bertindak itu butuh sebuah state ya, internal state, sebuah penggeraknya berupa state. Nah, maka dalam NLP sangat banyak tuh dibahas soal state atau dalam bahasa yang sederhana mungkin perasaan lah gitu. Ya, saya tahu lah. Banyak pembelajaran NLP yang sudah lebih advance mengatakan enggak tepat perasaan. Ya enggak apa-apa, sementara lah ya. Sementara kita anggap sebagai perasaan atau internal state pakai istilah yang aslinya. Nah, internal state ini itu dipicu oleh dua hal dalam Human Model of the World itu. Pertama adalah oleh internal representation atau dalam bahasa mudahnya pikiran kita gitu ya. VA ke OG dan bentuk struktur lain, meaning dan lain sebagainya. Tapi yang kedua adalah fisiologi atau bagaimana tubuh ini digerakkan. Nah, menariknya adalah banyak pembelajaran NLP itu memang sangat banyak menekankan di area internal rep ya, ngotak-ngatik di area pikiran, struktur pikiran terutama. Ya, kalau kita belajar di NLP yang namanya submodality editing gitu ya, ngotak-ngatik gambar, suara, sensasi rasa gitu ya. Pakai teknik-teknik seperti ya even termasuk teknik yang sifatnya sistemik seperti neurological level alignment.
Nah, kalau fobia ya pakai visual kinesthetic dissociation. Kalau dalam rangka mengatasi konflik antar manusia ya kita pakai apa namanya? Perceptual position. Kalau kita pengen lebih kreatif kita pakai Disney Creativity Strategy. Kalau kita pengen menghilang kebiasaan buruk kita pakai switch pattern, misalnya gitu ya. Itu semua adalah area internal representation ya. Yang agak jarang dibahas adalah area fisiologi. Meskipun sebenarnya kalau kita pelajari banyak teknik dalam NLP itu punya unsur fisiologi yang cukup signifikan. Misalnya kalau kita belajar teknik Disney Creativity Strategy ya, cara mancing state yang tiga itu kreatif, kemudian apa namanya realis sama kritik itu sebenarnya tidak hanya dalam urusan pikiran saja, tapi kita direkomendasikan untuk misalnya berpindah tempat gitu ya. Satu tempat kita akses state kreatif, dreamer, satu tempat lain state realis, tempat lain lagi state kritik, dan kita diminta berpindah-pindah, entah pakai kursi, entah pakai spot gitu. Plus termasuk gerakan tubuhnya, kalau kita baca buku-bukunya Robert Diels, dia merekomendasikan bahkan sampai ke gerakan tubuhnya itu, dreamer kayak apa, ya realis kayak apa. Tapi saya mendapati banyak orang tuh agak nggak banyak fokus ke situ, ya. Senangnya main di pikirannya doang gitu. Kadang-kadang mengatakan bahwa ya yang penting di pikiran kita udah dapet state-nya. Nah, hari ini ya tadilah mungkin malam sebelum saya bikin video ini, saya sedang mengikuti sebuah kuliah yang kebetulan membahas soal itu, soal kebertubuhan manusia gitu. Manusia itu kan makhluk yang ya kenyataannya ada di dalam tubuh ya. Jadi salah satu ciri yang tidak bisa dipungkiri dari manusia itu adalah dia bertubuh ya. Kita ini bertubuh. Yang menariknya sebenarnya kesadaran kita itu tidak hanya kesadaran yang sifatnya rasional ada di dalam pikiran, which is itu porsinya cukup besar ya di NLP dan banyak pembelajar NLP fokus ke sana, tapi kita juga sebenarnya punya kesadaran ragawi ya. Sensori motorik ya, kita punya kesadaran tubuh gitu. Dan kalau kita amati ya, kita belajar ilmu-ilmu yang sifatnya praktikal, yang sifatnya skill ya, skill yang melibatkan tubuh gitu, di tahapan advance itu pasti kita diajarinya bukan lagi melakukan skill itu secara sadar, secara rasional, tetapi lakukan skill itu secara otomatis, yang artinya membuat tubuh itu belajar. Jadi justru memanfaatkan kesadaran tubuh, kesadaran ragawi itu. Nah, sehingga sebenarnya aspek fisiologi itu sesuatu yang sangat penting, sangat krusial untuk jadi perhatian gitu. Yang sayangnya sih belum banyak ya, saya amati belum banyak. Banyak bahasan senangnya ngurusin soal fisiologi. Soal internal representation, soal pikiran. Nah, apa hubungannya dengan bahasan kita tadi soal transfer of learning dari Ramadan kita ini? Ramadan itu sebuah medan latihan yang menarik ya. Karena jasmani dan ruhani itu dilatih secara bersamaan. Jadi core ibadahnya kan jasmani ya, puasa itu core ibadahnya. Ada hal-hal yang membatalkan puasa dan itu hal-hal yang sifatnya fisik, makan, minum, gitu kan, sifatnya fisik. Tetapi kita tahu bahwa puasa itu supaya bermakna itu tidak hanya urusan ragawi, tapi juga urusan ruhani. Misalnya, ya betul, kita cukup menjaga diri dari tidak makan, tidak minum pada saat puasa. Tetapi kalau kita mau mendapatkan manfaat dari puasa, kita juga harus menjaga lisan misalnya ya. Sehingga tidurnya orang puasa itu lebih baik daripada kalau dia bangun malah gosip misalnya gitu. Sampai begitu kan. Artinya memang sebaiknya kita menahan lisan, sebaiknya kita menahan amarah gitu ya. Kalau kita marah bukan berarti puasa kita batal ya. Bukan berarti kita batal puasanya kalau kita gosip gitu. Cuman makna puasanya enggak dapat. Jadi ada dua hal di situ ya. Ragawi dan rohani atau spiritual dilatih sekaligus. Kita enggak bisa hanya mengatakan, "Wah, Ramadan yang penting ruhani lah. Saya yang penting latihan sabar,
Yang penting latihan syukur, latihan ikhlas, latihan nggak gosip, nggak usah puasa fisik, nggak bisa. Aturannya nggak begitu guys. Sebaliknya, ya sudahlah saya yang penting puasa fisik saja, perilaku mah suka-suka aja gitu. Ya rugi gitu, nggak dapat manfaatnya, karena ujung dari puasa kan menjadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu orang yang conscious, yang sadar akan tindakannya, yang berhati-hati. Jadi satu paket gitu ya, kita ini tubuh dan jiwa itu satu paket dilatih pada saat Ramadan. Nah, tapi kan Ramadan itu sebuah suasana yang steril, bisa dibilang steril karena dalam keyakinan umat Islam ya, setan itu dibelenggu gitu ya. Jadi relatif melatih dua hal itu sekaligus itu jadi relatif lebih mudah gitu. Nah, di bulan Syawal ini kan udah beda banget situasinya. Kita sudah ada di dunia nyata. Makanya ada transfer of training yang namanya puasa Syawal itu. Kalau dalam pemanaan saya begitu ya, puasa Syawal itu adalah puasa 6 hari ya. Ya, bisa dibilang itu seperlima ya dari bulan Syawal itu. Kita diajak berlatih ya, puasa juga kayak Ramadan. Tapi tentunya bukan hanya puasa secara fisik ya. Kita juga pengen mentransfer pendidikan ruhaninya juga. Nah, sehingga kita pengen dapetin state-nya itu. State Ramadan itu pengen kita maintain. Nah, tentunya untuk memaintain state Ramadan, tidak hanya internal representation, tapi juga fisiologinya mesti kita maintain. Kita memaintain fisiologi dengan cara tetap berpuasa, setidaknya 6 hari gitu. Tetap berusaha menjalankan ibadah-ibadah, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah yang sifatnya ragawi. Sekaligus pada saat yang sama kita coba melatih diri untuk menjalankan ibadah yang sifatnya ruhani, yang menahan lisan, menahan emosi, yang berarti mengelola pikiran, internal representation. Mengelola pikiran berarti mengelola film-film yang berputar dalam pikiran kita kan gitu ya. Imajinasi yang ada dalam pikiran kita itu kita latih ya. VAKOG-nya kita kendalikan sehingga tidak liar begitu ya. Yang kemarin waktu Ramadan relatif lebih mudah karena setannya lagi dibelenggu ya, tapi di luar Ramadan ini kan cukup challenging gitu ya. Nah, sehingga harapannya kita paling tidak bisa mempertahankan state pada saat Ramadan. Nah, harapannya kalau kita berhasil melalui Syawal ini dengan bantuan 6 hari puasa dan aktivitas lain, harapannya selama setahun ke depan itu agak mendingan lah gitu ya. Tidak putus sama sekali. Kita tidak menjadi orang yang seperti ikut seminar motivasi gitu ya, yang dalam maksimal seminggu itu hilang impactnya gitu. Kenapa? Karena nggak ada transfer of learning, nggak ada proses refleksi, proses berlatih itu nggak ada. Ya setidaknya ya, kalau seandainya kita nggak bisa puasa sebulan penuh kayak Ramadan, ya 6 hari lah dulu misalnya gitu kan. Dalam pengandaian saya, Syawal maupun setelahnya itu kita coba usahakan lah. Mungkin tentu saja agak berat kalau kita puasa setiap hari kayak Ramadan ya. Ya kalau ada yang mau sih mungkin bisa dicoba itu puasa Daud gitu ya. Puasa Daud juga cukup challenging. Tapi paling tidak kalau kita mencoba melanjutkan dengan puasa Senin Kamis misalnya, itu kan sudah 8 hari dalam sebulan. Artinya sudah hampir sepertiga ya dalam sebulan kita berpuasa. Itu sepertinya sebuah proses yang apa ya, jadi jembatan yang cukup baik gitu untuk memaintain state Ramadan kita. Ya kalau belum bisa, misalnya waktu Ramadan itu ngajinya 1 juz per hari, ya mungkin kita potong setengah juz dulu ya. Saya pikir di tengah kesibukan kita, saya pikir itu sudah mendingan daripada tidak sama sekali gitu. Artinya usahakanlah ya, sejak Syawal ini kita mempertahankan state Ramadan itu secara pikiran juga secara fisiologis. Karena di Ramadan tuh kita dilatih dua-duanya. Kita nggak hanya dilatih salah satu, tidak hanya fisiologisnya saja, tidak hanya pikirannya saja,
dua-duanya dilatih karena kita butuh state-nya itu. Gitu. Nah, indikatornya apa? Ya, indikatornya sebenarnya bisa kita kembalikan ke target perubahan kita sebelum Ramadan yang sempat saya bahas di video yang lalu. Gitu. Kita tahun ini pengen memperbaiki apa dalam diri kita selama Ramadan. Nah, setelah Ramadan ini, seberapa itu sudah bergeser membaik, kita pertahankan ya. Jadi mempertahankan satu hal selama setahun aja sebenarnya luar biasa. Kalau ada, mohon maaf ya, ada contoh misalnya, kalau ada orang yang terbiasa berkata-kata kasar kotor gitu ya, terus selama Ramadan dia berlatih supaya kata-kata kotornya gak mudah keluar, itu aja di latihan berhasil nih selama Ramadan, berkurang jauh lah kalaupun masih ada, lalu dia pertahankan itu selama setahun saja, saya pikir itu sebuah perkembangan yang luar biasa. Insya Allah itu perkembangan luar biasa. Dia belum fokus ke hal-hal lainnya. Dia hanya pengen, saya tuh pengen lidah saya tuh lurus gitu. Lidah saya tuh bersih dari kata-kata kotor. Itu saja sudah luar biasa. Gitu. Atau bahkan lebih basic lagi. Ada orang yang saya kenal dengan beberapa kawan yang basic praktek sholat saja masih suka bolong. 5 kali sehari itu masih suka bolong. Nah, Ramadan membantu dia untuk 5 itu full. Kita jangan bandingin dengan yang sudah biasa tahajud gitu ya. Nah, ini yang basic 5 aja masih belum full. Nah, Ramadan bisa bikin dia full. Maka kalau dia bisa pertahankan 5 waktu sholat itu selama setahun saja, itu kan sudah signifikan sekali dibandingkan masa sebelumnya gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi dalam kacamata human model of the world ya, kita ingin jadi orang yang lebih baik gitu, berarti lebih baik secara perilaku dan ada dampak di hasil. Tapi kita tahu intinya adalah mempertahankan state yang kita latih selama Ramadan, dan cara mempertahankan state itu adalah dua hal ya, internal rep, pikiran sama fisiologi. Ini dua-duanya perlu sepaket. Jadi latihan kita dalam memperbaiki diri itu ya latihan sepaket itu. Jadi kita latihan menjalankan ibadah ritual secara fisik maupun secara psikis gitu. Nah, silahkan dipilih ya teman-teman, pengen latihan apa yang rasa-rasa dibutuhkan oleh diri kita gitu. Nah, dicoba dijalankan secara fisik dan juga dijalankan secara psikis gitu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.